Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Salman TZ. Kali ini kita akan melakukan perawatan atau memberi obat kepada avatar. Karena kondisi avatar lagi kurang sehat. Nih, Safi avatar lagi sakit perut. Jadi kita kasih obat nanti, guys. Karena dilihat dari kondisi badannya, kalau kondisinya bulu-bulunya berdiri, guys. Nah, nafsu makannya kurang. Nanti kita kasih obat supaya nafsu makannya bertambah. Baik, guys, kita hari ini melakukan perawatan atau mengobat sapi avatar yang lagi sakit. Tadi pagi kita lihat bulu-bulunya lagi berdiri sama pembuangan kotorannya mencret. Nah, jadi kita kasih obat cacing ini. Nah, nanti obatnya ini dibagi dua, baru bagi tiga. Ambil yang pertiganya. Oke. Kita potong dua. Ups. Ini satu. Ini satu. Jadi kita potong lagi nih, guys. Nah. Nah, jadi udah. Nih. Taruh sini. Baru kita masuk ke sini, guys. Kasih air. Masukkan. Nah, biarkan larut dia. Ini kita masuk air. Kita kasih garam. Ini nanti pengobatan induknya, guys. Baru kita masuk yang separuh ini. Dah larut. Biarkan dia larut. Jadi dia, guys, ini kita kasih obatnya supaya anak sapinya sehat. Nih. Nih. Kita kasih nih, guys. Oke. Selesai pemberian obat, guys. Obat cacing. Induknya kita kasih obat juga, guys. Hah. Ini obat nafsu makan, guys, sama obat cacing. Nah,
Nih sapi boy guys, kita kasih obat guys.